Malam sebelum digelarnya Festival Budaya Mandi Safak 2019, ratusan santri Pondok Pesantren Wali Petu di Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, melakukan penulisan doa di atas daun mangga. Pimpinan pengurus guru dan santri Pondok Pesantren Wali Pitu, Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, melakukan ritual penulisan doa di lembaran daun untuk tradisi mandi syafaq. Penulisan ayat suci Al-Quran di lembar daun mangga ini dilakukan di Masjid Jami At-Taqwa, Ponpes Wali Pitu. Ratusan santri melakukan penulisan doa melalui media selembar daun sebagai pengganti kertas. Adapun doa yang ditulis dalam 1000 lembar daun mangga merupakan lafaz 7 ayat yang diawali dengan kata salamut. Doa-doa tersebut digunakan saat melaksanakan mandi safak. Sebelum melakukan penulisan doa, para santri terlebih dahulu diberi ikat kepala dengan kain berwarna putih. Sementara bagi santriwati, kain putih tersebut dikalungkan. Pimpinan Pondok Pesantren Wali Pitu As'ad Arsyad mengatakan penulisan doa dilakukan di atas 1000 lembar daun. Penulisan doa sengaja melibatkan para santri agar tidak terjadi kesalahan dalam penulisan ayat-ayat suci Al-Quran. Ketua MUI Tanjab Timur tersebut menjelaskan makna mandi safar dan doa yang ditulis dalam selembar daun bukanlah merupakan syariat, melainkan tradisi budaya yang dapat merekatkan hubungan watoniah masyarakat. Tradisi lokal mandi safar tidak hanya diikuti oleh masyarakat muslim saja, melainkan masyarakat non-muslim pun juga dapat turut serta, di mana mandi safar merupakan tradisi masyarakat Tanjung Jabung Timur. Saya perlu tegaskan supaya jangan menjadi polemik, bahwa mandi safar ini adalah tradisi bukan syariat. Ya, begitu yang ditegaskan oleh Profesor Dr. Sulaiman Abdullah ketika kami berkonsultasi kepada beliau tentang acara adat. Ini hanya murni tradisi. Kenapa kita pertahankan? Karena ini adalah satu-satunya tradisi yang kami miliki di Tanjung Jabung Timur yang bisa merekat hubungan kami ukhuwah wataniyah. Jadi di sini tidak dilaksanakan hanya orang Islam saja, tapi mereka yang bukan Islam pun ikut melaksanakan karena ini sudah menjadi tradisi lokal masyarakat Desa Laut yang saat ini menjadi isu daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Eko Wijaya, JEK TV melaporkan.